Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuh al-ikhwah, barakallahu fikum. Para talabatul ilmi sekalian yang saya cintai karena Allah tabarakal rahman. Hari ini Senin, alhamdulillah. Berapa Muharram? 7 Muharram 1443 Hijriah, bertepatan dengan 16 Agustus 2021 Miladiyah. Alhamdulillah kita dapat lanjutkan daras kita, kuliah kita di Madinatul Iman ini. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Pada kuliah yang sebelumnya, materinya apa? Materinya apa? Sudah lama ya? Apa? Apa? Terus? Itu judulnya apa? Hah? Ahsan tak? Banyak bagusnya tuh. Perkenalan mata kuliah bersama saya. Apa aja itu? Ada berapa mata kuliah sama saya? Apa aja itu? Ya. Satu, tolong sampaikan sama Ustaz Ali Mustafa nanti. Yang keempat itu saya lupa buat jadwalnya. Saya di mata kuliah itu di jadwalnya itu belum ada yang keempat itu. Ya. Tolong ingatkan nanti ya. Yang ada di jadwal itu baru saya lihat ada tiga. Mungkin saya lupa kemarin. Ya. Barakallahu fikum. Pengembangan di cuman bisa juga dibuat tiga itu, tetapi enggak apa-apa. Sebab cakupan mata kuliah saya ini adalah luas ya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Dan ini banyak yang baru-baru. Untuk itu, antum minta sama teman yang media nanti link mata kuliah dengan saya itu di rekaman mata kuliah sama saya itu sebarkan di YouTube. Sebarkan di mana? Sebarkan di YouTube. Tapi saya tidak izinkan publikasi. Sebab saya banyak berbicara dan konteks pembicaraan saya banyak untuk antum. Ya. Jadi untuk mahasiswa saja, untuk murid-murid saya saja dan orang-orang yang belajar, dan besok saya akan buka ini kuliah auditnya. Antum tahu kuliah audit? Mahasiswa audit. Mahasiswa audit itu mahasiswa yang di mana-mana silakan. Ya, apalagi zaman sekarang ini kan bisa kuliah via Zoom online. Ya, barakallahu fikum. Untuk itu ya, untuk itu saya tidak izinkan untuk di publik ya. Tetapi cukup untuk antum saja. Untuk antum ya. Maka silakan ya. Dan saya banyak berbicara memotivasi antum. Kadang bahasa motivasi seorang guru itu ya membuat
orang lain kalau tidak tahu sikonnya geleng-geleng kepala ya. Nah, jadi tetapi yang saya izinkan ini teman-teman media, yang saya izinkan apabila saya menyampaikan ada sesuatu untuk diedit, dipotong 2 menit, 3 menit atau 5 menit silakan. Tapi secara utuh tidak. Tidak saya izinkan. Barakallahu fiikum ya. Jadi ini nanti antum harus ingat. Dan apa sebabnya kira-kira? Ini banyak yang baru-baru. Yang baru-baru mana? Barakallahu fiikum. Ya, baik. Apa sebab saya sendiri orangnya ya apa? Punya prinsip idealis. Saya kadang orator ya dalam menyampaikan hal-hal ini, kadang terlalu tinggi bahasa saya. Ya. Satu contoh. Ini contohnya saja. Sekarang mau saya sampaikan. Menurut antum, tempat kuliah terbaik itu di mana? Menurut antum, tempat belajar dan tempat kuliah terbaik itu di mana? Di mana? Sekarang ini tempat belajar dan tempat kuliah terbaik yang melahirkan, nih dengarkan ucapan saya, melahirkan seorang ulama dan negarawan sejati di mana? Ahsan tantum banyak bagus. Nama tantum siapa? Ah, berarti lalu bagus gitu ya. Namanya lalu tuh bagus tambah banyak bagusnya. Ya. Beliau jawab di Madinatul Iman Sahih. Sekarang ini banyak ulama tapi tidak bisa menjadi pahlawan, tidak bisa menjadi pejuang. Makanya dalam bab memotivasi antum, tempat kuliah terbaik itu menurut saya bukan di luar negeri. Tempat kuliah terbaik menurut saya itu bukan di mana-mana, tapi di Madinatul Iman dan di lembaga-lembaga yang kita bina serta yang punya konsep seperti konsep kita pula. Antum lihat saja. Dulu Buya Hamka berapa bulan di Mekah belajarnya? Cuma 8 bulan. Hampir sekitar 9 bulan lagi tuh. Demikian diceritakan. Tapi pulang nulis apa? Tafsir Al-Azhar, kitab yang paling besar karyanya, 30 juz. Luar biasa itu. Itu hasil didikan siapa? Ulama negeri ini. Oke, Haji Agus Salim. Orang mana itu? Orang Sumatera Barat. Itu artinya antum jangan terlalu terperangah. Oh, ternyata pendidikan terbaik itu di luar negeri. Kalau begitu tunjukkan faktanya. Kita berbicara data. Siapa ulama negeri ini yang pernah mendapatkan King Faisal dari kerajaan Arab Saudi? Tunjuk tangan, siapa? Antum nih produk-produk ya, penyelewengan sejarah. Belum tahu siapa ulama negeri ini yang pernah mendapatkan King Faisal di kerajaan Arab Saudi. Ya? Siapa? Betul-betul produknya apa? Kapitalis ini. Barakallahu fikum. Gak tahu. Satu negeri, apabila ada orang yang ingin mengekalkan, menjajah negeri itu, maka yang pertama akan dilakukannya apa? Memutuskan anak negeri itu dari sejarah bangsanya. Itulah sebab dulu Bung Karno menyebutkan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Hey, sekarang 16 Agustus, besok hari 17 Agustus. Hah? Itu hari apa? Kemerdekaan negeri ini. Sekali merdeka tetap merdeka. Begitu antum. Semoga Indonesia tetap berjaya. Antum, kita punya ulama-ulama negeri ini dulu. Atas semua kekurangan mereka, itulah tugas kita untuk membetulkannya. Barakallahu fikum. Antum gak tahu itu saja. Bayangkan itu. Dan itu bukan orang sembarangan. Bahkan sebagian tokoh dunia itu memandang
kematian beliau lebih dahsyat dari bom atom Nagasaki dan Hiroshima. Ih, luar biasa. Siapa beliau? Buya Muhammad Nasir rahimahullah ta'ala. Itu. Antum bayangkan itu. Tapi lihat bagaimana jiwa patriot, patriotisme, negarawannya. Sosok beliau wajar. Beliau dinobatkan sebagai pahlawan nasional itu di zamannya Pak SBY. Ya. Pahlawan. Barakallahu fikum. Ya, pemikir umat. Melahirkan orang-orang hebat di negeri ini. Saya bukan berbicara tentang dari sisi akidah dan manhaj, ya. Tapi saya berbicara tentang sejarah yang tidak dapat kita elakkan. Kontribusi beliau terhadap Islam, jasa beliau terhadap negeri ini, anak-anak bumi pertiwi ini, Islam dan bangsa ini luar biasa. Nanti saya akan sampaikan kepada antum, ya, bagaimana jasa-jasa para pejuang kita itu. InsyaAllah dalam mata kuliah sejarah peradaban. Cuman kalau kuliah sama saya ini apa? Kuliah sama saya ini gabung-gabung aja, ya. Gabung aja. Suka-suka saya aja lah. Yang paling penting antum tertakdib, antum terdidik, masuk dalam pikiran antum, ya. Beliau belajar di mana? Apakah beliau belajar di Al-Azhar? Apakah beliau belajar di Universitas Islam Madinah? Hah? Apakah beliau belajar di apa? Masya Allah, Universitas Al-Imam. Barakallahu fikum. Beliau produk negeri pertiwi, negeri ini. Ya. Beliau muridnya siapa? Nanti kan sampai sama antum. Beliau muridnya Hasan. Seorang mujaddid di negeri ini. Luar biasa. Siapa Hasan? Nah, tunggu nanti. Beliau muridnya siapa? Kiai Haji Gus Salim. Beliau muridnya siapa? Cokro Aminoto. Siapa Cokro Aminoto? Gurunya Bung Karno. Barakallahu fikum. Hari ini, ya ikhwan, belajar puluhan tahun, belasan tahun, tapi belum mengalahkan siapa? Mereka, para pendahulu kita. Berarti kalau seperti itu, walaupun antum nanti tidak dapat rizki, belajar ke negeri para ulama kemana-mana, sebab itu urusan rizki Allah. Tapi yang paling penting, ilmu masuk dalam hati antum. Sebab hakikat dari ilmu itu, maklumat yang ada di luar ini masuk ke dalam hati. Dan hakikat dari amal, maklumat yang ada di dalam itu keluar melalui anggota badan. Barakallahu fikum. Jadi antum jangan terlalu terperangah. Oh, saya bukan orang besar. Hei, antum berpeluang jadi orang besar. Tapi salah satu ciri-ciri orang besar itu apa? Besar pikirannya, ha? Besar jiwanya, luas wawasannya, termasuk luas jaringannya. Antum kira Buya Muhammad Nasir orang yang kecil wawasannya? Tidak, ya. Wah. Dan tahu tidak, Buya Hamka rahimahullah ta'ala dulu dapat nasihat dari Kiai Haji Gus Salim itu ketika berjumpa di Mekah itu seperti apa? Kamu jangan lama-lama di sini. Sekalipun 20 tahun kamu di Mekah, pulang nanti cuma tukang baca doa kamu. Dan Buya Hamka menjumpai itu ada orang, ya apa? Begitu jumpa orang baca doa, terus Buya Hamka bertanya, dulu di Mekah berapa tahun, Pak? 20 tahun katanya. Buya Hamka pun menyebutkan hal itu. Ternyata iya, kata Kiai Haji Agus, barakallahu fikum. Makanya inti yang ingin saya sebutkan, ikhwan barakallahu fikum, soal belajar, antum harus punya jiwa pembelajar sejati seumur hidup. Cinta ilmu, cinta perjuangan, dimanapun Allah hantarkan antum pergi menuntut ilmu, itulah rizki yang antum nikmati dan harus antum syukuri. Satu sisi, satu poin yang harus antum catat di kepala antum. Jadi hari ini kawan-kawan kita, ya, sahabat-sahabat kita pernah, kawan-kawan yang lain dapat belajar, mau ke Yaman, mau ke Mesir, mau ke Madinah. Hei, antum masih punya peluang jadi orang besar, bahkan lebih besar dari mereka-mereka yang pergi kemana-mana itu. Seperti antum, seperti Buya
buya-buya kita dulu. Barakallahu fikum. Tapi tidak hanya seperti itu, ya. Yang paling penting itu terdidik, terapa? Mendapatkan ilmu. Barakallahu fikum. Makanya saya melihat dari fenomena yang kedua Musa sampaikan ini, banyak hari ini yang pulang dari negeri para ulama, pulang dari Mesir, pulang dari Madinah, pulang dari tempat lain, dalam tanda kutip ya, ya, sebagian pulang seakan-akan ilmunya hilang, pulang aktivitasnya hanya dari rumah ke kampus saja, aktivitasnya hanya dari rumah ke seminar, dari rumah ke tempat pelatihan, seakan-akan hilang ilmunya itu, yang ada hanya tinggal doktor dan PhD-nya, PhD. Maka tempat pendidikan terbaik itu, pendidikan apa? Tempat pendidikan terbaik itu adalah pendidikan yang melahirkan para pejuang-pejuang. Maka saya katakan tempat kuliah terbaik itu di mana? Di Madinatul Iman, di pondok-pondok kita dan pondok-pondok yang sama konsepnya dengan konsep pondok-pondok kita, kampus kita, melahirkan ulama dan para pejuang yang berjiwa patriotisme, yang berjiwa pejuang. Barakallahu fikum. Paham tu? Masa udah doktor enggak bisa buat pondok? Itu pendidikan terbaiknya itu. Makanya saya bilang, mata kuliah kalau kuliah sama saya ini ya, jangan di publik kali ya. Barakallahu fikum. Saya memotivasi antum. Ya. Nah, kalau tempat lain saya beda lagi saya bercerita. Ya. Nah, jadi antum jangan terlalu terperangah ya, kawan. Sekarang banyak orang yang punya senjata tapi tidak pandai memainkan senjatanya. Makanya antum belajar sama kita. Belajar sama saya pengen antum punya senjata dan pandai pendekar ulung untuk memainkan pedang antum itu. Rendah. Di manakah? Di manakah orang-orang yang pandai memainkan pedang itu bisa jago memainkan pedang? Coba jawab. Bukan, sekarang coba orang yang jago pedang itu latihannya seperti apa? Ya, dia jago lihai memainkan pedang itu kan apa? Kenapa? Apa sebabnya? Hah? Latihannya. Latihan dan melihat pejuang-pejuang seniornya memainkan pedang. Makanya ulama-ulama pejuang adalah hasil didikan senior-seniornya. Bagaimana senior-senior itu berjuang. Paham dong? Pandai dia memainkan senjata yang ada itu. Sekarang banyak ulama itu senjata, tapi tidak pandai memainkan senjatanya, tidak pandai memainkan ilmunya, tidak pandai mengembangkan ilmunya. Barakallahu fikum. Maka artinya antum kalau belajar di sini, belajar apa? Belajar sejak mulai mendapatkan pedangnya, bahkan membuat pedangnya, ya, memainkan pedangnya, berarti mendapatkan pedang, memainkan pedang, bahkan membuat pedangnya. Barakallahu fikum. Maka oleh sebab itu dulu, lihat nanti dalam sejarah peradaban, kita akan bisa berbicara bagaimana Buya Muhammad Nasir dididik oleh Ah Hasan. Ya. Saya pengen, itulah kadang-kadang kawan-kawan saya lihat, sedih saya nengoknya. Tamat S1, tamat S2, ya saya akan tamat S3, bahkan kampungnya tidak dipedulikan, tidak peka dengan isu perkembangan keumatan di kampungnya. Jangan tinggi-tinggi bicara soal negara lagi. Padahal kita tengah berada dalam perang. Perang apa? Perang pemikiran. Nanti ada satu materi dari mata-mata kuliah yang saya ajarkan ini, Ghazwul Fikri, perang pemikiran. Kita ini tengah berperang melawan kebatilan, peradaban-peradaban barat yang datang merusak antum. Oleh sebab itulah empat mata kuliah saya ini, atau tiga ini,
atau mata kuliah yang saya ajarkan nanti ke depannya adalah peta jalan untuk terlahir dan melahirkan ulama pejuang. Oh, kalau ngajar bahasa Arab, ngajar fikih, ngajar akidah, ustaz-ustaz lain nanti saya bagi. Sebab ada satu sisi kerangka berfikir yang menjadi tonggak atau kerangka penting dalam membentuk, melahirkan ulama-ulama pejuang itu. Itu yang saya banyak kaji dan itu pula yang saya ajarkan. Barakallahu fikum. Antum ngerti yang saya maksud ini? Terlalu tinggi? Oh, enggaklah. Ya. Yeah. Jadi bagaimana ini kerangkanya? Maka jangan lewatkan. Maka kalau ada mata kuliah saya, antum hadir semua. Peta jalan untuk terlahir dan melahirkan, lahirkan apa? Ulama pejuang yang berkaliber internasional. Sebab Islam itu, coba, inna arsalnaka rahmatan lil Indonesia. Hey, rahmatan lil alamin, alam, berarti melahirkan ulama pejuang yang berkaliber internasional. Faham tu? Itu dia. Maka oleh sebab itu ya ikhwan, ini yang harus masuk di hati itu. Itu sebab juga saya punya kaedah. Saya sebutkan lulus di pedalaman baru saya kirim ke negeri Yaman. Ha, itu dia. Berarti kalau yang enggak lulus gimana? Suka-suka saya aja. Enggak peduli saya. Siapa lagi kirim ustaz? Suka-suka saya. Saya ridho, saya kirim. Saya tidak ridho, enggak saya kirim. Mau marah, mau apa, silakan. So, ada kaedah-kaedah dalam keilmuan itu. Baca kitab adab-adab para ulama. Yeah. Dah, ini memotivasi antum. Untuk itu ya ikhwan, ini kalau antum betul-betul mau mendapatkan konsep utuh dalam pendidikan itu, ini jangan lewatkan kuliah-kuliah sama saya. Insyaallah, ini kerangkanya. Ini namanya peta jalan perjuangan agar terlahir dan bisa melahirkan ulama-ulama. Sebab satu buah negeri ya ikhwan butuh antum. Negeri itu baru bisa berjaya apabila ada di negeri itu guru-guru pejuang yang rela berkorban. Kalau guru-guru aja belum itu, tapi guru-guru pejuang yang rela berkorban, nah itu baru. Ha, baik. Ngerti ya? Nah, ini makanya wajibkan seluruh ini apabila tidak hadir kuliah saya sebelumnya yang perdana kemarin, antum wajibkan dengarkan rekaman. Nah, tapi pada pertemuan yang sebelumnya, ini tadi pagi ini apa? iya, tengok waktunya nanti saya bagi dua ya, bagi dua. Kalau kuliah sama saya kan di jadwal itu jam pukul 11. Ah, itu tidak bisa itu. Ya. Kalau kuliah sama saya minimal sampai setengah 12. Sampai 12 bisa Ustaz? Suka-suka saya. Ya, barakallahu fikum. Lihat kondisinya nanti. Iya, ini dia. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Nah, kena waktu saya juga kadang sulit ya. Dah. Ada hal yang terlupa atau belum sampai kemarin tentang satu lagi dari sejarah peradaban itu. Sejarah peradaban. Jadi sejarah peradaban itu ada dua bagian yang saya ambil dari mata kuliah saya ini. Satu, sejarah peradaban Islam dari masa Rasulullah hingga Nusantara. Sudah saya sebutkan. Tapi ada yang kedua. Jadi sejarah peradaban Islam itu nanti mulai dari peradaban Islam di timur, peradaban Islam dinasti Umayyah, Abbasiyah, peradaban Islam di Mesir, dinasti Mamluk, Islam di Afrika, Beno Hindustan, Safawiyah, Utsmaniyah, Andalusia, Nusantara dan lainnya. Dan ada satu lagi nanti sejarah pendidikan Islam dari masa ke masa. Ini yang penting. Jadi nanti habis ini masih sambungan pendahuluan mata kuliah saya.
perkenalan mata kuliah. Sama dengan yang kemarin ni. Belum masuk ke mata kuliah spesifik ini. Baik. Jadi pendidikan itu ada tempat-tempatnya. Sejarah, dalam sejarah peradaban Islam, tempat pendidikan itu mana? Tempat pendidikan itu mana? Dalam mimpi? Dalam mimpi atau apa? Kalau dalam mimpi, nah makanya jangan tidur. Baik. Saya menulis ada beberapa tempat pendidikan dalam sejarah peradaban Islam itu. Satu, pendidikan keluarga. Antum lihat nanti pendidikan keluarga dalam sejarah apa sejarah peradaban Islam, bagaimana keluarga itu. Kedua, masjid. Ya. Jadi bagaimana keluarga-keluarga sahabat dulu mendidik anaknya. Kemudian masjid, bagaimana fungsi masjid itu? Bagaimana fungsi masjid itu? Seperti perkataan Syekh Al-Umrani rahimahullah taala itu, kami belajar di masjid. Ya, kalian belajar di, kami belajar di jami'ah, kalian belajar di jami'ah. Laisa dzakaru kal untha. Ya, itu keberkahannya, tidak sama. Masjid itu jami'ah. Jami'ah itu kalimat muzakkar. Adapun jami'ah kalimatnya muannas. Tidaklah sama kalimat muzakkar dengan muannas. Itu artinya keberkahan belajar di masjid itu luar biasa. Bagaimana Rasul dulu melahirkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan sahabat-sahabat yang lain. Nah, ini sejarah bagaimana belajar di masjid. Nah, itu kita pahami nanti. Dan nanti ada lagi di surau ya. Nah, yang ketiga dulu, pendidikan kutaba dalam sejarah peradaban Islam. Ini pendidikan dulu enggak ada SD-SD. Kapan kamu mulai datangnya SD, sekolah dasar seperti sekarang ini? Ah, itu ada sejarahnya nanti. Sejarah sekolah di Nusantara ini, di negeri ini. Bagaimana nanti Ki Hajar Dewantara menyebutkan pendidikan kita ini, pendidikan kolonial yang hanya melahirkan para pekerja, ya. Pendidikan yang membuat tidak bangkit dari para penjajah itu. Itu pandangannya Ki Hajar Dewantara. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian yang keempat, pendidikan madrasah. Kapan mulainya madrasah itu ada? Bahkan antum tahu, di Sumatera itu pesantren dulu tidak ada. Pesantren hanya ada di Jawa. Yang ada di Sumatera itu hanya surau. Setelah surau, akhirnya berkembang madrasah-madrasah. Dan di antara madrasah yang tersusun rapi manajemennya itu di Padang, namanya Madrasah Adabiyah. Madrasah Adabiyah. Nah, kemudian kapan mulainya madrasah-madrasah ini? Nah, ada sejarahnya nanti. Dan haruslah kita ketahui, ketika belajar sejarah itu bukan hanya untuk dikenang-kenang. Kalau hanya sekedar dikenang-kenang, itu namanya kenang-kenangan antara aku dan kamu, begitu kan? Sejarah itu menjadi panduan menapak tilas masa depan yang gemilang. Barakallahu fikum. Nah, selanjutnya pendidikan di rumah para ulama. Rumah para ulama itu jadi pusat-pusat pendidikan. Di negeri ini dulu ada namanya Kiai Haji Ahmad Sanusi, Ahmad Halim ya. Sanusi Halim, Kiai Haji Abdul Halim Sanusi ya. Itu pesantren beliau, itu anaknya dia jadi ulama-ulama. Pesantren beliau berawal dari rumah. Rumah. Jadi anaknya belajar dan anaknya banyak karena memang istrinya juga, Pak. Banyak ini mau punya banyak anak tapi istri enggak, Pak? Banyak enggak bisa. Itu dia. Barakallahu fiikum. Ya. Baik. Jadi akhirnya tetangga-tetangganya juga belajar, belajar, belajar. Jadilah pesantren. Oh, kan pesantren ideal itu. Dari rumahnya. Dan dakwah itu bermula dari rumah, berpusat di masjid dan bermuara kepada umat. Antum ucapkan itu. Baik. Selanjutnya, Pak. Yang keenam, pendidikan di perpustakaan. Sepanjang sejarah peradaban Islam, perpustakaan itu tempat pendidikan. Di pustaka inilah
kita berdiskusi, berdialog, meneliti, membahas. Maka dulu penjaga pustaka itu seorang ulama. Nanti datang para penuntut ilmu meneliti, ini di kitab apa ada, ini di mana pembahasan-pembahasan ini ada, dibantunya. Inilah kalau sekarang jadi dosen pembimbing untuk melakukan penelitian, nulis tesis atau disertasi. Kalau dulu, inilah asal dari tradisi mahasiswa itu dulu, tradisi di universitas itu dulu, penelitian. Di sini, studi pustaka. Barakallahu fikum. Ini harus kita hadirkan lagi. Maka sebuah pesantren kalau tidak ada pustakanya, apa kata dunia pendidikan? Apalagi toko-toko buku. Toko-toko buku itu ya ikhwan, barakallahu fikum, adalah tempat-tempat atau pusat-pusat pendidikan. Dulu kan kitab ini itu ditulis, disalin. Makanya orang buku tuh mahal. Maka kalau ada orang dulu kalau punya buku banyak itu otomatis orang kaya itu. Maka dulu dobet itu ada dua, dobet sadar dan dobet kitab. Kokoh ilmu di dadanya atau kokoh ilmu di kitab. Ini kalau ada ulama banyak kitabnya, itu ulama kaya. Jadi dulu toko-toko buku tempat orang ini, ya buku itu ulama. Nah, ini tolong, ini kadang dia yang menyalin, kadang dia membaca. Dan tempat diskusi di toko buku itu, tempat diskusi keilmuan. Barakallahu fikum. Faham tu? Sekarang yang jual buku apa? Hafal judulnya doang. Hafal judulnya saja dan diskonnya. Itu dia. Lain dulu dan kini. Kemudian apalagi tempat-tempat pendidikan itu, kampung pedalaman, Bedi'ah, kampung Badui ya. Dulu Imam Syafi'i belajar bahasa Arab itu di mana? Imam Syafi'i belajar bahasa Arab di mana? Di pedalaman. Masih ori ketika itu. Dan ini pedalaman itu udaranya sejuk, pemandangannya indah, manusia-manusianya masih ori gitu ya. Kan indah. Dan antum tahu enggak? Prediksi bahwa orang-orang bakal balik ke kampung lagi nanti. Orang lebih suka ke kampung. Tinggal-tinggal di kampung itu orang bakal suka. Dan seorang suka suasana yang apa, sesuatu yang bernuansa kampung. Sekarang ayam paling enak itu ayam apa? Ayam kampung. Ya? Rumah makan yang paling enak itu rumah makan lesehan, suasananya suasana kampung, di bawahnya ada air, ada apa? Pincuran yang airnya apa? Gemerici airnya, terdengar. Orang bakal balik kampung lagi. Makanya ketika kita membuat slogan dari kampus kita, kampus apa? Terbaik melahirkan dai pejuang pelosok negeri, antum itu punya proses besar itu. Orang bakal suka kampung-kampung nanti. Cuman kalau masa depan ini, kalau ke depannya syaratnya hanya satu, dua saja. Satu, jalan sampai. Dua, sinyal ada. Itu aja. Kalau jalan ada, sinyal sampai, orang lebih suka tinggal di kampung. Antum mau tinggal di kota nanti, itu ketinggalan zaman pikiran antum itu. Ya? Faham tuh? Orang bakal, itu peluang besar, itu prospek. Makanya kalau antum punya cita-cita apa? Kita punya pondok, pondoknya dikelilingi padi, kemudian rumahnya di atas kolam ya. Kemudian di sudut sana terbunyi bunyi-bunyi burung apa? Burung perkutut atau burung balam ya. Di sudut sana terlihat ada apa? Baling-baling yang berputar. Misalkan begitu, angin-angin yang sepoi di kala panas. Ada sesuatu yang sejuk, pohonan di samping rumahnya. Rumahnya pun mungkin tiga, satu ini istri pertamanya, sana istri. Itu soal lain itu. Barakallahu fikum ya ikhwan. Maksud saya, orang suka hal-hal yang seperti itu lagi nanti. Apalagi dibuat mungkin ada sungainya yang mengalir, airnya yang jernih. Dan kita jadi ustaz, jadilah antum apa? Seorang dai peradaban umat, membangun peradaban ya. Sekarang hutan-hutan itu ditebang, cuma masuk kita kampung kita tanam,
Sekarang umur antum berapa? Umur antum 20, 18 atau 25. Hei, antum tanam hari ini tanaman untuk 25 tahun lagi. Itu kayu-kayu yang antum tanam bakal besar, rindang, usia-usia 50, usia-usia orang Indonesia beristirahat, padahal Nabi usia memulai perjuangan kota Madinah, ya, akhir-akhir di Mekah, ya. Tapi orang Indonesia begitulah, ya. Barakallahu fikum, antum melihat hijau ranaunya. Nanti dari apa? Dari taman-taman itu, apa? Dari kayu-kayu itu air bakal banyak, air bakal melimpah, sejuk, asri. Itu yang harus antum tanamkan cita-cita antum. Tapi saya orang kota, Ustaz. Cari aja nanti kampung yang bisa masuk jalan, bisa masuk sinyal. Dah, selesai. Betul enggak tuh? Antum sepakat enggak? Mana enak tinggal di kota dari kampung seperti itu? Oh, itu dia, Bung. Makanya kalau kuliah sama saya itu membuka cakrawala antum, itu aja. Ya. Tuh jadi orang besar. Orang besar itu apa? Orang yang besar yang bisa belajar dari majelis yang sekecil-kecilnya sampai majelis yang sebesar-besarnya, dari kampung yang sekecil-kecilnya sampai kota yang sebesar-besarnya, serta dia bisa berdakwah dari majelis yang sekecil-kecilnya sampai majelis yang sebesar-besarnya, dari kampung yang sekecil-kecilnya sampai kota yang sebesar-besarnya, dia bisa berdakwah, bisa masuk pedalaman, luas wawasannya, luas jaringannya. Itu dia. Barakallahu fikum. Nah, dah. Jadi meluas-luas saja, ya. Saya sama saya enggak bisa fokus-fokus kali gitu. Terus apalagi tempat belajar itu? Tempat belajar dalam sejarah peradaban Islam itu rumah sakit. Padahal dalam bahasa Arab itu bukan nama dalam bahasa Arab itu rumah sakit apa? Asal katanya apa? Apa artinya itu? Tempat obat, tempat penyembuhan. Ini di Indonesia rumah sakit. Ada lagi yang buat sekarang, melawan itu apa? Yang 180 derajat dan itu rumah sehat. Itu dia. Ya, betul juga itu dari sisi namanya, ya. Ini tapi begitulah. Memang orang-orang yang di rumah sakit itu banyak yang sakit. Sejak mulai dari fisiknya sampai ke saya kemarin buat tulisan tapi belum saya sebar, judulnya apa? Pentingnya ilmu pengobatan bagi calon dai pelosok negeri. Itu dia. Sebab sejatinya seorang dai itu tabib rohani dan jasmani. Tabib rohani dan jasmani. Catat yang kayak gini-gini ini, catat. Antum nanti bakal ingat, antum catat itu. Seorang dai ideal itu adalah tabib jasmani dan rumahani. Jadi antum harus belajar ilmu pengobatan. Mana tahu masuk kampung nanti ada pakcik itu keseleo dia atau patah tulang, antum urut, ternyata ada anak gadisnya gitu. Termasuk sikit ngantuk-ngantuk antum, Salman. Nah, apa lagi? Jadi rumah sakit nih, kalau bisa kita kuasai ini, ya Ikhwan. Antum punya rumah sakit, ya. Nantilah kita, saya sebarkanlah nanti tulisan saya itu, pentingnya ilmu pengobatan itu. Jadi di kampung-kampung, khususnya yang jauh dari puskesmas, itu orang bakal nyari dukun. Itu sebab dulu saya belajar ilmu dukun, saya melihat peluang untuk bisa berdakwah tak kurang dari 14 orang guru dukun saya. Jadi antum dengan macam-macam. Ilmu bunuh orang itu belajar saya. Antum pengen dengar? Rujurku rujurullah, kata aku kata Allah, masuk dalam kalimat hu Allah. Ada dia. Itu bisa mati antum. Itu ilmunya dukun. Sirik enggak, Ustaz? Ya sirik. Itulah kita gantikan itu dengan apa? Allahumma rabbanas adzibil baksa isfihi anta syafi la syifa illa syifa'uka syifa'an la yughadiru saqama. Jadi kalau antum pergi ke kampung-kampung terus antum nanti Pak Ustaz ini bisa ngobati ternyata, ayo ke sana, Pak Dukun, enggak laku lagi. Bayangkan itu, ya. Sekarang berseliweran di mana-mana paranormal, belum normal, bukan paranormal, pranormal itu. Buat apa? Praktek
pengobatan dan kesyirikannya. Padahal itu apa? Tidak benar. Allahul musta'an, ya. Nah, itu rumah sakit-rumah sakit nih, kalau bisa, kan saya bilang gini, kalau kita bisa menguasai beberapa tempat di antaranya, misalkan pasar, masjid, udah jelas itu pasar, ekonomi umat berarti. Ya, kemudian rumah sakit, kita bisa menguasai ini. Kita punya ilmu pengobatan. Makanya nanti di antara ilmu pengembangan diri itu saya ajari antum pijat. Nah, saya ajari antum nanti bekam. Saya ajari antum ada nanti pengembangan diri itu herbal Indonesia, tanaman obat Indonesia. Yang ngajar siapa Ustaz? Ya saya. Nanti saya hubungkan antum juga dengan ahli-ahli yang lain, insyaallah. Itu dia. Atau ilmu apa? Ilmu-ilmu yang lain, kalau gerakan-gerakan. Nah, itu dia. Sebab seorang pejuang itu mesti bekerja ikhlas, cerdas, keras dan tuntas. Banyak yang lagi yang lain. Itu baru yang saya sampaikan itu. Nah, untuk kerja keras itu ada ilmunya. Olah apa kemarin? Olah untuk kerja keras. Olah nafas. Olah raga. Olah apa lagi? Olah makan. Baik. Cukup dulu, ya. Nah, itu rumah sakit. Berikutnya apa? Pendidikan dalam sejarah peradaban Islam. Riba. Tempat tentara-tentara berjuang di perbatasan-perbatasan musuh. Itu di situ ditempa mereka. Ya. Hei, antum ni dakwah di kota-kota doang. Cita-cita antum seperti itu, rugilah. Coba berdakwah ke perbatasan-perbatasan negeri ini. Di mana para misionaris banyak di sana. Ya. Orang-orang kafir banyak. Jangan-jangan antum dibunuh. Ah, di situlah tempat pendidikan itu. Ketika kesempitan ada, maka ketika saya mengkaji, berdiskusi dengan tokoh-tokoh, ya, saya bertanya-tanya bagaimana bisa melahirkan ulama pejuang itu, orang-orang besar itu. Ah, nanti ada nih hal apanya? Bagaimana bisa melahirkan orang-orang besar itu? Di antara rahasia besarnya tokoh-tokoh negeri ini, selain ada semangat ilmu yang mendalam dan luas, semangat berkorban, juga ada tokoh-tokoh teladan yang memotivasi mereka. Mereka berdiskusi, kemudian berinteraksi dengan apa? Dengan umat, memberikan solusi yang dihadapi. Dan ada satu hal, apa itu? Ujian-ujian para pejuang itu betul-betul besar. Ternyata orang semakin besar ujiannya dan semakin sukses dia menghadapi ujian demi ujian itu, itulah yang akan melahirkan tokoh-tokoh besar. Faham tu? Jadi orang yang tidak mau menempuh sesuatu ujian besar, perjuangan besar, tidak akan jadi tokoh besar. Tidak jadi tokoh? Tokoh besar. Nah, jadi kalau antum pergi berdakwah di perbatasan-perbatasan di mana orang-orang kafir banyak di sana, dan antum merasa apa? Ini kita memang betul-betul tengah berjuang. Jangan-jangan kita ditombak, ya? Jangan-jangan kita ditembak, jangan-jangan kita macam-macam, ya? Atau diterkam binatang buas. Ah, disitulah dididiknya dulu para pejuang-pejuang, mujahidin-mujahidin itu. Ribat. Maka kalau dapat pendidikan ini, baru top. Top. Faham tu? Okay. Selanjutnya, apa lagi? Tempat pendidikan itu, majelis-majelis. Ya. Majelis-majelis sastra. Rasulullah SAW itu pagi dulu dengan sahabat-sahabatnya. Mereka sahabat-sahabat itu kadang saling berbagi syair. Jadi syair itu menggugah, ya ikhwan. Munaya minat dunia ulumun abuthuha wa ansyurha fi kulli badin wa hadiri du'aun ilal qur'ani wa sunanillati tanasa rijalun dikroha fil mahadiri. Nah, ini contohnya. Cita-citaku di atas dunia menuntut ilmu dan menyebarkannya ke penjuru dunia, ke pelosok desa dan penjuru apa?
penjuru kota dan pelosok desa, mengajak manusia kepada Quran dan Sunnah yang telah dilupakan manusia di zaman ini. Ini syairnya Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Barakallahu fikum. Ini contoh ya. Ah, dan setiap daerah-daerah itu punya kearifan lokal. Kalau di Melayu ini kan ada gurindam, ada puisi. Ya silakan itu. Makanya syair ini yang baiknya baik. Ini para ulama kita menulis syair. Itu makanya nanti syair-syair ilmu itu antum harus apa? Hafalkan itu, bukan hanya Quran hadis ini aja. Itu membentuk adab juga. Pantun-pantun yang baik. Dan masya Allah, ulama negeri ini luar biasa. Coba antum baca, tetapi tergantung dengan akidahnya orang itu. Sebab akidah orang itu akan membentuk syairnya seperti apa nanti, ya. Akidahnya akidah sufi atau akidah yang lain akan nampak juga di syair-syairnya itu. Tetapi makanya yang ini boleh, boleh. Dulu para sahabat juga bersair ya. Nah, ini. Jadi majelis-majelis syair. Barakallahu fiik. Dulu ya, di pedalaman atau dalam pekerjaan-pekerjaan itu mereka bersyair. Nah, ini boleh. Nanti akan ada materi khusus tentang sejarah syair dan kalau di negeri ini kita apa saja. Ya. Apa yang syair bahasa Indonesia yang antum hafal? Saya pernah juara 3 lomba puisi sekecamatan. Ya, ini boleh. Ya, silakan, tapi ya, puisi-puisi cinta ya enggak boleh lah. Nanti apa? Maka nulis itu salah satunya nulis ini, nulis syair, mengarang. Ya. Mengarang puisi. Saya kan tulis guru. Nah, sekarang kan atau kemerdekaan ya. Di negeri ini ya, banyak ahli-ahli puisi. Puisi orang yang paling jago nulis puisi yang tuh kenal itu siapa? Apa lagi? Asanta. Yang masih hidup siapa? Enggak tahu ya. Nah, ada dia. Barakallahu fikum. Nanti nih, di antara yang masih hidup Pak Taufik Ismail. Baik. Kemudian apalagi tempat pendidikan itu istana sepanjang sejarah peradaban. Jadi rumah-rumah atau istana-istana raja itu tempat pendidikan dulu itu. Nah, kemudian apalagi saya tidak perpanjangi sekarang. Surau. Wah, ini. Surau itu tempat pendidikan di alam Minangkabau. Ah, nanti akan saya sebutkan surau. Bahkan ada yang nulis buku A.A. Nafis itu nulis buku Robohnya Surau Karang. Nah, itu sebuah cerpen yang beliau karang untuk ya filosofi beliau sebutkan di sana. Ya, nanti kita akan gali tentang surau ini apa. Hari ini sudah banyak surau-surau yang roboh. Surau itu tempat pendidikan di alam Minangkabau dulu. Dulu di alam Minangkabau anak-anak umur 8 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun itu tidak sudah malu untuk tidur di rumah ayahnya. Di rumah ibunya, rumah mereka juga tidak sebesar sekarang. Dan dulu memang karena adatnya walaupun besar rumah kadang, tetapi mereka tidak tidur di sana. Tidurlah anak-anak bujang itu di surau. Terus berinteraksilah dengan buya yang ada di sana. Dengan pedagang-pedagang yang mungkin lewat atau kemana, tidurlah di sana dengan pakcik-makcik itu. Kalau di Minangkabau apa? Apa namanya? Mama. Ya? Apa lagi panggilannya? Hah? Nenek. Enggak kalau apa-apa tuh? Cuman di Minangkabau itu kakek itu panggilannya ini ya. Ya? Nah, jadi disitulah mereka belajar. Belajar apa mereka di surau? Dalam sejarah yang ditulis oleh para ahli sejarah di antaranya Profesor Mahmud Yunus itu diajarkan surau ini mengajarkan kitab ini mengajarkan kitab ini ginilah surau-surau itu dan di Minangkabau itu ada beberapa jenis surau nanti ada surau surau untuk apa suraunya masyarakat atau orang banyak itu tempat sholat itu ya, tempat apa tempat sholat Jumat juga sana. Ada lagi surau milik kaum, surau suku. Ya.
ada lagi surau apa? Surau yang dibuatkan oleh jamaah untuk buyanya. Itu sering disebut dengan nama surau buyanya. Ya. Abang Salman ini siapa namanya? Hah? Apa? Ilham. Ah. Misalkan nanti pulang ke mana? Dibuatkan surau oleh jamaahnya. Surau Buya Ilham. Ah, itu namanya tuh. Surau Buya Ilham. Itu dikecek orang nanti. Xiaomi. Ah, ada lagi. Oh, dari pondok juga. Ah. Barang orang muridnya. Olah banyak kini. Surau. Itu dulu. Jadi, di mana ada surau, di situ ada buya. Di mana ada buya, di situ ada surau. Hebat dulu. Di situlah Buya Muhammad Nasir dulu tidur-tidur. Kayak Haji Agus Salim, Buya Hamka, dan orang-orang hebat di negeri ini. Alam Minangkabau itu memang banyak melahirkan ulama. Pahlawan-pahlawan. Negarawan-negarawan yang luar biasa. Budaya mereka luar biasa. Itu tidak dapat kita pungkiri. Ya. Barakallahu fiikum. Ha, itu ada beberapa jenis surau nanti. Ah, terus nanti surau ini nanti mereka belajar adat, belajar silat, nanti belajar silat lagi. Langkah dan ampe dan di alam Minangkabau itu aliran silat kampung itu banyak sekali. Itu menarik untuk diteliti. Itu harus dikaji itu. Makanya untuk melahirkan seorang ulama yang berjiwa pejuang, negarawan sejati, itu salah satu ilmu yang harus dipelajari, sejarah. Jadi bagaimana menggodok ilmu yang tum dapatkan dengan usai-usai nanti di sini, dengan ustaz-ustaz kita yang lain di sini, bagaimana menggunakan ilmu itu untuk antum berkiprah di tengah umat. Ah, itu kerja saya. Inilah mata kuliah saya. Kalaulah sekarang semua antum ni pulang buat surau, Masya Allah. Apa ya buat surau? Cukup 4 kali 6 meter dah surau tu. Makanya saya bilang buat pondok tu dah sulit. Pondok itu cukup buat papan 4 kali 6 meter. Pondok namanya itu surau. Jadi jadikan surau. Ha, surau orang apa ngapal Quran alif bata. Kalau orang dulu, kalau di sini ini ngajinya apa? Alif dua di atas, dua di bawah, in dua di depan, un an in un. Ha, itu dulu ngajinya. Itulah kerja buya-buya dulu. Di mana ada buya, di situ ada surau. Di mana ada buya dan pasti dia punya surau. Di mana ada surau pasti punya buya. Hari ini banyak surau tidak berbuya, banyak buya tidak punya surau. Buyanya apa? Buya raun. Keliling sana, keliling sini, dapat tebal amplopnya. Terkenal. Ini kalau si gerakan babaliak ke surau. Baliak basurau, bukan ke surau, basurau. Ini fungsi surau seperti apa? Ini kita kaji. Antum bayang enggak, terbayang enggak kalau 4 tahun lagi antum selesai dari sini? Antum enggak usah bayangkan, sekarang orang banyak buat gedung pesantren. Yang dibuat orang sekarang itu gedung pesantren. Bukan apa? Bukan pondok pesantren. Keliru. Buatnya apa? Gedung pesantren. Bukan pondok pesantren. Dipikirkan mana dananya? Enggak, coba buat pondok. Pondok seperti ini. Ha? Itulah surau dulu. Jadi di mana ada buya, di situ ada suraunya. Di mana ada surau, ada buyanya yang membina. Disitulah mereka dulu belajar di surau untuk interaksi, melahirkan orang-orang hebat di negeri ini. Mereka juga belajar silat. Makanya saya sebut ada tradisi apa? Ada tempat kita belajar merangkak, itu dalam rumah ayah dan bunda. Tempat belajar adab dan nilai-nilai kehidupan. Dan orang dulu tuh tengok kalau di sini kan, ah, itu perlu kita kaji bagaimana hukum di kalangan para ulama kita nanti. Itu perlu kita teliti ya. Tapi di sini ini ada timang anak. Timang anak orang sini ini, ah, bagaimana hukumnya itu perlu kita teliti. Tapi saya hanya berbicara tentang sejarah ya. Orang sini ini, ah, menimang anaknya.
La ilaha illallah nak sayang hati om adik godang copek. Besok nak belajar agamu elok laku. Orang sini bilang begitu. Ditimangnya sambil anak. Ya. Saya belum sempat bertanya ini pada ulama-ulama kita tentang hukum ini. Ya, batasannya seperti apa? Seperti apa kalau syair nasib ya, ada batasannya kan, selama tidak berliuk-liuk seperti apa, kemudian tidak bermusik. Kalau ini gimana? Ya. Kalau tidak terlalu berliuk-liuk apakah boleh? Apa juga sama dikategorikan mudah-mudahan. Ya. Jadi begitulah dulu. Wah, ini kena kembali ke belakang lagi ya, tempat rumah ayat dan budu. Di situ belajar mereka nilai, adab. Tahu mereka dengan mama mereka, tahu mereka dengan nenek mereka, tahu mereka. Ya, itu belajar. Kemudian ada tempat duduk. Di mana tempat duduk belajar? Duduk belajar mengaji dan agamo di surau bersama Buya. Itu ada lagi belajar berdiri, melangkah. Di mana itu? Di halaman surau bersama Datuk Pendekar belajar silek. Itu dia. Itu yang melatih ketangguhan. Terus belajar apa lagi? Belajar berjalan. Tadi baru melangkah, sekarang belajar berjalan. Begitulah mereka belajar dari satu kampung ke kampung yang lain, ya. Berkenal dengan toko-toko, kenal dengan orang jago pandai adat istiadat, belajar silat dan mendalami budaya mereka. Dan ada masa mereka merantau. Kemana itu? Itulah pergi menimba ilmu, rihla ilmiah. Orang Minangkabau itu dulu kalau pergi merantau untuk dua saja, untuk cari ilmu, untuk cari piti. Terus setelah berlari, ada masa duduk lagi. Apa itu masa duduk? Tempat pulang kampung, duduk di surau, duduk tempat bertanya, tegak tempat berdiri oleh masyarakatnya. Tuh, ada masa mengkader lagi. Kalau dulu Minangkabau melahirkan orang-orang hebat berkaliber dunia, itu bagaikan emas. Sayang, emas itu sudah menjadi loyang. Apa tahu loyang? Bahasa Indonesia nih? Bukan loyang. Hah? Kuningan dia. Ya, emas sudah jadi loyang. Tidak ada lagi yang apa sekarang meninggalkan budaya pendidikan. Kalau dulu orang Minangkabau pergi merantau, yang ulamanya mendidik anak negerinya, yang kayanya ngirimkan uang untuk buat surau, untuk membuat macam-macam di kampung halamannya. Hari ini kampung halaman tinggal di kampung halaman. Pulang hanya waktu lebaran menikmati pemandangan. Habis untuk mendidik orang kampung. Ha, ini kan sejarah ini. Ini nanti bisa kita angkat. Antum nanti kan kuliah kita di sini insyaallah sampai setingkat S3 nanti di sini. Antum teliti nanti budaya pendidikan apa? Di alam Minangkabau misalkan, atau satu sisi satu sudut antum teliti nanti. Barakallahu fiik. Ini contoh baru. Nah. Apa lagi? Surau tadi ya. Surau. Ada yang ke-15 itu di alam Minangkabau ini, ada tempat pendidikan Lapau. Dia tidak resmi apa? Tidak resmi sebagai institusi pendidikan, tapi prakteknya tempat pendidikan. Lapau. Lapau itu apa? Hah? Kodai. Tempat orang duduk-duduk mengopi. Ya. Yeah. Bercerita-cerita, disitulah pertemuan antara orang-orang yang terlahir di surau. Duduk-duduk, bercerita-cerita. Hah? Tempat mereka berdebat. Mereka berdiskusi. Situ mereka berdebat, berdialog. Dulu pesantren-pesantren, surau-surau itu minimal belajar 5 hal. 1. Belajar adab. 2. Belajar kitab. 3. Hah? 2, 1 adab, 2 ibadat, 3 kitab, 4 silat, 5 debat. Sehingga kalau dalam tradisi tarbiyah dan NU itu kan belajar apa? Belajar ilmu mantik. Itu untuk debat. Ya, tapi banyak ya yang lain juga begitu.
di Persis mungkin tidak belajar ilmu mantik, tapi saya tidak tahu kalau tahu ya. Tetapi debat, tradisi debat itu diajarkan. Orang kalau tak terbiasa debat, diskusi, begitu diskusi enggak terbiasa, mau pulangnya tak tegur sapa lagi. Bukan demikian perpaudu negeri ini mencontohkan. Dulu Buya Muhammad Nasir, tokoh-tokoh umat kayak Haji Gus Salim berdebat, dan hasil dari lapau ini kayak Haji Gus Salim meninggal. Di antaranya diplomatik hebat luar biasa. Beliau sudah umur 20 tahun itu sudah menjadi konsul di Mekah, ya. Barakallahu fiik. Jadi sekarang kan orang apa namanya public speaking kan di antara skill yang harus dikuasai anak-anak pondok hari ini, bagaimana bisa ngomong, bisa berbicara. Hey, di Minangkabau dulu sudah pernah ada seperti itu. Dan saya membaca buku Kyai Haji Saifuddin Zuhri judulnya Guruku Orang-orang Pesantren. Di situ bukan hanya di Minangkabau ternyata. Dulu di tempat-tempat kedai-kedai ini mereka, nah itu istilah Minangkabau lapau. Mereka berdiskusi, kadang bawa kitab, berdialog, berdebat. Nah, itu sehingga melahirkan apa? Diplomatik-diplomatik hebat. Dan antum tahu, untuk melahirkan orang besar itu ya ikhwan, harus ada senior-senior yang selalu memberikan semangat, yang selalu memotivasi perjuangan. Ya. Orang besar itu mampu mengkritik dan bisa dikritik. Apa namanya sekarang? Critical thinking. Itu hasil dari lapau di alam Minangkabau itu dahsyat. Disinilah tempat-tempat pendidikan itu dahulu. Dan mungkin yang lain banyak nanti kita perlu teliti. Makanya antum pergi-pergi dakwah-dakwah kemana-mana itu kita tugaskan buat tulisan. Nulis. Apa-apa ditulis. Apa yang terlihat. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ini baru satu materi yang sebelumnya aja belum masuk ke definisi pendidikan dan apa. Berarti enggak bisa kita lanjutkan hari ini untuk materi definisi pendidikan ini. Belum lagi tanya jawab, saya pengen memasukkan ini dalam pikiran antum. Maka sekarang antum jangan heran, jangan terlalu apa ya. Oh, kita di sini enggak, yang paling penting antum terdidik. Dulu ah ini kan udah selesai nih. Berapa belas? 17 atau 15? Hah? 15 ya. Ah. 15. Rumah atau keluarga, masjid, kutab, madrasah, rumah para ulama, perpustakaan. Oh, 14 ya. Ya, baik. Ada kemarin tambahannya? Coba. Ada yang saya sampaikan kemarin lagi, coba dicek dulu. Nanti kalau ada ingatkan saya. Nah. Buat dulu ini dah saya sampaikan dalam konsep pendidikan di pondok. Dan ikhwan, antum coba lihat. Ini saja saya sempurnakan materi ini. Antum lihat bagaimana Buya Muhammad Nasir itu belajar dulu ke Ahasan, menulis, praktek langsung di lapangan itu. Nah, kemudian membuat artikel. Buya Muhammad Nasir juga mengkader orang-orang hebat itu, cari buku ini, cari buku itu, langsung praktek di perpustakaan itu, langsung praktek dengan penulisan itu. Itulah hakikat mulazamah itu. Jadi pendidikan terbaik itu pendidikan mulazamah. Sekarang saya melihat pendidikan mulazamah itu mulazamah kitab doang. Makanya saya tidak terlalu takjub. Sama aja dengan kuliah, kalau itu namanya mulazamah, beda penamaan aja itu. Yang namanya mulazamah itu menyertai guru sejak mulai dia mendapatkan ilmu sampai bagaimana dia mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu itu, mempraktekkan ilmu itu dalam ranah perjuangan. Itulah hakikat mulazamah. Itulah yang saya ilustrasikan dengan pedang tadi. Sejak bagaimana dia mendapatkan pedang, bagaimana membuat pedang, bagaimana memainkan pedang. Jadi saya mau mulazamah, Ustaz. Antum kalau mulazamah sama saya, antum harus ketahui bagaimana saya mendapatkan ilmu, bagaimana saya mengamalkan ilmu,
bagaimana saya mengajarkan ilmu, bagaimana saya berjuang dengan ilmu ini. Hantu baru nanti nampak. Itulah belajar seutuhnya. Jadi kalau universitas itu disebut dengan kuliah atau jamiah, universal, itulah universalnya sebuah pendidikan. Makanya banyak hari ini 7 tahun di pondok tapi tidak mendapatkan takdib, penanaman nilai adab, penanaman nilai karakter yang seperti ini, pribadi. Makanya saya bilang untuk pesantren itu ya, pribadi itu yang dididik. Sehingga melahirkan pribadi apa? Pribadi beriman, pribadi beradab, pribadi dewasa, pribadi pendidik, pribadi pejuang, pribadi pemimpin, pribadi penasehatnya umat. Nah, di sini. Jadi kalau antum nanti, kadang dulu saya pernah buat susu soya, diajarkan bagaimana cara buatnya. Ya praktek. Kalau teori-teori nggak bisa. Bagaimana supaya bisa menghasilkan hal yang seperti itu? Magang langsung dengan orang yang buatnya. Ya, makanya di dalam Minangkabau itu sekarang kan ada pendidikan namanya pendidikan karakter, itu membuat istilah magang. Ya Ikhwan, di alam Minangkabau itu dahulu sudah praktek apa? Surau merantau. Surau merantau. Jadi setelah dididik di surau, berdiskusi di lapau, merantau. Merantau itulah magang. Membuka wawasan orang. Orang merantau itu bakal cerdas dia. Maka kalau ada orang merantau tapi tidak cerdas dia, itu cara merantaunya salah itu. Ada orang merantau balik kampung gitu-gitu doangnya dia. Ah, itu salah merantaunya itu. Tak tepat. Dan untuk jadi orang besar itu merantau. 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 Barakallahu fiikum. Buya Muhammad Nasir orang mana? Orang Minang. Belajar ke mana? Bandung. Belajar kemana? Ke Jawa. Sebelumnya kemana? Padang. Merantau juga tuh. Dari kampung halaman beliau. Oleh sebab itu ya Ikhwan, pendidikan keindonesiaan ini begitulah. Ya. Ternyata dulu kan gak pernah tahu kita siapa guru Bung Karno, Pak Cokroaminoto. Tak tahu kita. Emang produk kapitalis kita. Produk orientalis. Hasil sejarah yang dibuat oleh Snok Ronje. Sehingga kita tidak ngerti. Tidak tahu kita sejarah-sejarah. Ya, cuman dalam bab sejarah ini, kita harus jujur. Nanti ini manhadnya, manhad Ahlus Sunnah, ini tidak Ahlus Sunnah. Harus diterangkan. Ya. Jadi menyebutnya bukan dari sisi manhajiyah ya. Bab-babnya itu kita harus jujur. Ini kontribusinya kepada umat begini. Diterangkan. Dan dari sisi akidah ya begini. Barakallahu fiikum. Banyak ulama-ulama pejuang di negeri ini lagi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada pertanyaan silakan dari antum. Silakan. Kalau tidak nanti saya mau bertanya. Kita berdiskusi. Sebab yang saya inginkan masuknya pemahaman ini terhadap pikiran. Silakan. Tafadhol. Silakan. Silakan. Ini bagaimana kita tuh mengambil ilmu dari suatu ulama yang kita sendiri tidak tahu manhajnya dan akidahnya itu bagaimana? Akan tetapi dari segi keilmuan dia untuk membangun suatu bangsa ataupun peradaban itu sangat bagus kan? Maka oleh sebab itu ya Ikhwan, menuntut ilmu itu ia bertahap. Ya seperti sekarang antum ya belajar dari saya, dari guru-guru sini aja. Tapi satu sisi nanti, satu hari nanti antum udah bisa, antum penelitian, pengkajian, studi. Oh ternyata ini ulama dulu manhajnya tidak manhaj Ahlus Sunnah, tapi ternyata kok hebat kontribusinya untuk bangsa. Saya harus mengalahkannya sebab saya seorang Ahlus Sunnah. Itu. Bukan justru tergiring akidah dan merubah. Oh ini orang hebat nih. Yang begini tidak hebat, enggak, bukan begitu caranya. Berarti bertahap ya, bertahap. Bila level-level antum harus mengambil ilmu dari ulama-ulama kita, dari guru-guru kita, dari ustaz-ustaz kita ya, pengajar yang bermakna Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tidak ya rusak.
dosa. Nah, cuman saya berbicara seperti ini untuk menggoda antum. Bagaimana menjadikan seorang yang bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah, berpegang teguh dengan manhaj Salaful Ummah, para sahabat, bisa membuat dalam konteks kekinian perjuangan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah itu. Itulah yang saya bahasakan dengan perjuangan membumikan peradaban sunnah. Jadi kalau antum tanya bagaimana belajarnya, bertahap. Jangan coba-coba belajar level-level yang tinggi di tempat-tempat yang syubhat-syubhat, itu bahaya sekali. Al-ilmu minad-din, ilmu itu bagian dari agama. Atau al-isnad minad-din, laulal isnad laqala man syaa'a ma syaa'a. Sanadnya. Atau ilmu minad-din, atau perkataan para ulama kita, sammulana rijalakum, lihat mana rijal kamu. Hati-hati. Al-ilmu minad-din fadhru amman ta'khudhuna dinakum. Ilmu itu bagian dari agama, maka perhatikan olehmu dari siapa kamu mengambil ilmu agama. Ini tidak sembarangan juga ya. Makanya ya, tidak semua antum harus ambil dari orang-orang yang menyimpang pikirannya. Sekarang bertebaran syubhat dan syahwat nih. Nah, dan kadang orang itu kan mengiktiraf kelebihan atau jasa orang itu sulit. Nah, itu tidak adil, tidak insaf gitu. Maka oleh sebab itu, ikhwan barakallahu fikum, kesalahan tetap diuraikan kesalahan. Tapi saya bermaksud agar membuka cakrawala antum. Bagaimana antum harus berjuang? Masa kita yang berakidah dengan akidah generasi terbaik umat ini tidak ambil bagian yang besar dalam perjuangan keumatan ini? Wallah taala alam. Jazakallah. Ada lagi? Silakan. Dan harus antum harus bertanya. Saya hampir setiap kali apa? Setiap kali saya belajar dengan guru-guru ya, saya apa? Bertanya. Kesempatan untuk bertanya itu. Bismillah, sebagian orang ketika merantau enggan pula kampung karena di kampung halamannya ternyata ilmu tidak dihargai masyarakat, akhirnya mereka nyaman di kampung orang. Apa sikap seperti ini salah, Ustaz? Salah. Masalahnya orang kampungnya tidak ada yang berilmu dan dia Allah kasih ilmu. Berarti dia mengerjakan ilmu fardu kifayah dan dia wajib mendidik orang kampungnya. Dan di saat dia berilmu itu fardu ain dia untuk mendakwahkan ilmunya di kampungnya itu dan dia mengerti itu. Kalau nanti tidak dihargai, hey, bahasanya sudah lain. Kalau nabi kita diusir, tidak dihargai itu. Itu eksistensi diri kita yang mesti diakui orang itu. Itu bukanlah sifatnya seorang pejuang. Bukan sifatnya seorang. Makanya perjuangan terberat seorang pejuang itu berjuang untuk ikhlas dalam perjuangannya itu. Berjuang untuk Allah dalam perjuangannya itu. Maka urusan kita bukan dengan manusia, urusan kita dengan Allah. Tidak dihargai dalam bab apa? Dalam bab kedudukan, hey, orang awam itu butuh bukti. Antum buktikan aja dalam waktu sekian lama. Makanya Buya dulu menasihati saya, Firdaus, sekarang kamu mulai buat pondok. 30 tahun besok baru orang baru mengakui kita. Ini baru 6 tahun dari Buya menyampaikan itu. Allah. Dan saya juga tidak peduli entah. Saya juga tidak peduli. Ya, dari Masya Allah. Kalaupun kita tidak diakui ketika kita hidup, ikhwan, hidupnya para pejuang itu bukan berjuang untuk dunianya, tapi berjuang untuk akhirat. Bukan untuk disebut nama kita ketika hidup, bukan disebut nama kita. Ya, tapi ya biarlah orang tahu setelah kita wafat. Dan sesuatu yang hadir untuk Allah itu, Allah akan angkat. Emas itu tetaplah emas walaupun dia berlumpur. Dan orang kan tahu, sadar. Uy, makanya kalau mau jadi pejuang, jangan tanggung-tanggung. Saya melihat pejuang-pejuang kemasyarakatan itu, kalau nanggung, terlempar dari jalan-jalan perjuangan. Terlempar dia. Tapi ikhwan, barakallahu fikum, sampai, harus sampai pola pikir kita tuh sampai betul-betul lebih cerdas dari masyarakat kita.
Makanya banyak-banyak belajar saja deh. Banyak-banyak belajar saja. Bagaimana berjuang? Sekarang itu kita tidak bisa mengolah. Antum camkan ini. Budaya pejuang itu bisa mengolah tantangan itu jadi peluang. Tantangan itu, peluang ini. Wah, itu. Sekarang enggak, berat rintangannya, berat tantangannya. Itu bukan tantangan, itu peluang. Barakallahu fikum. Jadi sikap yang seperti itu enggak. Oh, mungkin satu saat mungkin kita diusir dulu. Silakan. Tapi lengok Nabi, pergi dia dulu. Tapi balik lagi tahun ke-8 Hijriah, Fathu Makkah. Kecintaan Nabi tidak menghilangkan cinta tanah air itu. Yuhubbil watan ummiratil buldan, kata Umar Khattab ya. Dengan cinta tanah air itu, tanah tumpah darah itu, dimakmurkanlah negeri kita. Bolehlah kamu merantau, tapi hatimu sejauh-jauh tinggi burung terbang. Tapi jangan pernah lupakan apa? Sarang. Kampung halaman. Kata Nabi, begitu Nabi nak pergi ke Madinah, Nabi tengok balik ke belakang. Tengok balik ke belakang. Ikhwan, apa kata Nabi? Nabi nengok ke Mekah, laula anna qaumi akhrajuni, kalaulah bukan karena kaumku mengeluarkanku, aku tidak tinggalkan. Kamu adalah negeri yang paling kucintai, katakan. Allahu Akbar. Tengok para sahabat Bilal bin Rabah. Begitu sampai di Yathrib, ikhwan, beliau rindu kota Madinah. Apalah yang bisa dirindukan dari kota, dengan kota Mekah? Apalah yang bisa dirindukan dengan kota Mekah? Bebatuan dikelilingi bukitan-bukitan gersang. Rindu dia. Begitulah kerinduan hati seorang sahabat. Dan sahabat-sahabat lain juga begitu terhadap kampungnya. Akankah kita lupakan kampung halaman kita? Makanya ini kan Mas Rizkin ini bertanya, dari Punyalai, begitu saya sampai di Pulau Punyalai, saya berpikir, melihat keadaan kampung. Subhanallah. Seandainya anak-anak kampung ini pergi belajar ke kota, belajar kuliah, yang hanya baru bisa pulang kampung, kemungkinan hanya ada dua. Satu, orang yang dapat peluang ekonomi di kampungnya, jadi sekdes dia, jadi kepala dusunnya, atau jualan dia di kampungnya, pulang. Yang kedua, orang yang pulang kampungnya, ketika saya di Pulau Punyalai itu saya berpikir begitu. Dekat Sido Mulyo itu saya berpikir. Yang kedua apa? Yang kedua, orang yang bisa pulang kampung ini, orang yang memang berjiwa pejuang. Ini jihad, ikhwan. Dan jihad inilah agama kita. Dari tadi saya berbicara tentang hal ini. Antum tahu landasannya apa? Apa? Jihad. Dan agama kita puncaknya jihad fi sabilillah. Wajahadu fillahi haqqa jihad. Berjihad kamu fillahi, di jalan Allah, haqqa jihad, dengan betul-betul bersungguh dan berjihad dalam surah Al-Had ayat yang 76. Dan banyak ayat-ayat lain tentang jihad lagi. Perjuangan. Faham tu? Allah Ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Ini ada dua pertanyaan, jadi itu jawabannya Mas Rizik, insyaAllah. Barakallahu fikum. Silakan. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ya. Yang kami lihat, kami telisik kembali, mereka itu dalam sastra bahasa Arab, kabur, barulah, kalam, itu bagus. Bagaimana sikap kita terhadap akidah mereka? Kalau kita belajar bersama yang di pesantren modern, kita ada kerja seperti yang tinggi. Antum belajar sama saya? Atau yang dengan saya? Polanya, misalkan gitu ya kan? Jadi kan ada ya, Zainal Abidin itu kan turuk ke ilmu latar belakang beliau itu bentuk itu, dan banyak yang lain. Nah, soal keselamatan akidah dan manhaj itu ya sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Tapi kalau antum itu dari sisi bergurunya,
dia kaedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala dalam Hilya Talibul Ilmi, seingat saya. Tidak ada yang lain lagi tempat belajar sebuah keilmuan tetapi dari orang yang bukan ahlu sunnah dan akidah kita memang kuat, ya, baru boleh. Tapi merusak kita baru ketika beliau menyebutkan tafsir Zamakhsyari, ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau masih ada yang lain, yang lain. Dan kekokohan akidah itu sangat penting sekali. Salimul akidah, kan lurusnya manhaj, selamatnya akidah. Itulah sebab kan dalam 17 karakter santri ideal itu yang saya buat itu, yang pertama kali selamat lurus akidahnya, selamat lurus manhajnya, selamat akidahnya. Itu yang saya sebut. Jadi itu makanya bukan yang paling penting itu adab. Makanya dia adab itu, ini masuk adabnya. Lurusnya akidah kita, selamatnya lurusnya manhaj, selamatnya akidah itu didahulukan dari bahasa Arab. Nah, itu adab juga itu. Adab dalam keilmuan. Nah, tapi kalau antum bertanya bagaimana dengan syair-syair Arab itu, dengan syair-syair yang ada untuk kita hafal nahwu sharaf, itu pertanyaannya lain. Kalau pertanyaannya tentang bagaimana syair itu, boleh saja. Wal harfu ma laisat lahu alama faqis qaulita kun alama. Ah, misalkan ini boleh. Selama tidak berliuk-liuk dan tidak apa, atau dalam manzumah al-baikuniyah misalkan, itu kan manzumah itu sebutkan oleh para ulama kita. Dan ini ada hafal. Misalkan dalam menuntut ilmu ini, syair-syair ilmu, wah, harus antum hafal. Hayatul fata, wallahi ya akhi, bi ilmi wa tuqa. Hidup indah seorang pemuda, duhai kawan, dengan ilmu dan ketakwaan. Nah, itu antum hafal kan itu. Ya. Coba apa syair Imam Syafi'i lagi tentang ilmu? Ala la tanalal ilma illa bisittatin, zaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tuduz zamani, atau irsyadu ustadin wa tuduz zamani. Satu syair kan. Sah saja. Terus apa lagi? Misalkan Imam Syafi'i menyebutkan man fatahu ta'limu waqta shababihi fakabbir arba'an liwafatihi. Hey, siapa saja yang terluput menuntut ilmu waktu usia mudanya, bertakbir saja 4 kali untuk kematiannya. Dah mati aja dulu. Hal-hal gini ni hafal. Faham tu? Nah, jadi kalau untuk syairnya itu boleh-boleh ya buat syairnya, tapi kalau untuk menuntut ilmunya, lihat siapa dulu ya. Nah, itu ada tahapan-tahapan yang menuntut ilmunya. Makanya dalam kitab para ulama, dalam menuntut ilmu itu yang paling penting dulu pertama apa? Menuntut ilmu itu lihat kepada siapa kita menuntut ilmu itu. Itu adab pertama menuntut ilmu itu, melihat, berguru kepada orang yang memang khibrah, dia punya pengalaman dalam hal itu. Dalam ta'zimul ilmi kan ada disebutkan kaedah-kaedahnya, layak untuk diikuti dan punya metode untuk mengajarkan. Layak untuk diikuti, mengambil ilmu dari guru-guru sebelumnya. Termasuklah dalam penjelasan-penjelasan lain, layak untuk diikuti, kita belajar. Sebab nanti penuntut ilmu itu bakal ada masa taklid dengan gurunya. Taklid itu boleh enggak? Hukum asal dalam agama kita ittiba, mengikuti manusia atau guru dengan dalilnya. Ya, taklid dan kita mengetahui sumbernya. Taklid, mengikuti yang berkata qabulu qaulil qa'il wa anta la ta'lam min aina. Ya, qala atau qauli. Kita mengikuti pendapat seorang tapi kita tidak tahu, itu taklid. Hukum asal dalam agama ini ittiba, tetapi taklid itu tercela. Namun ada bab-babnya boleh taklid. Termasuk di antaranya orang yang betul-betul awam atau masa belajar, taklid dulu sama gurunya sampai nanti bertanya tahu, baru tahu dalilnya. Itu dia. Jadi untuk taklid itu ada kaedahnya lagi. Nanti saya sampaikan dalam kajian-kajian umum lah, atau ustaz lain menyampaikan, ada setidaknya ada 6 kaedah untuk taklid. Yang pertama, tidak boleh taklid kecuali hanya kepada ulama ahlu sunnah wal jamaah. Itu dia. Jadi kudwah itu penting. Maka kudwah yang seharusnya kita cari itu, yang kita dia betul-betul kita ikuti, seorang yang betul-betul memahami ahlu sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Belajar ilmu alat sama mereka itu boleh, ilmu alat apa buat seorang? Saya sudah sebutkan tadi kaedahnya. Tidak ada yang lain lagi? Silahkan. Lama ada yang lain, untuk kejar yang lain. Sebab kecintaan akan terbangun kepada guru itu. Nanti mencintai seseorang yang bisa merusak kita tidak boleh.
dalam bab manhajiyah yang seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Silakan. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukup. Fadhal. Ini dalam masalah hajat. Iya. Sampai seorang penuntut ilmu kemudian telah sampai kepada kita yaitu ilmu-ilmu tentang adab maupun akhlak, namun tidak sedikit pun merubah tentang akhlak kita, bahkan masih sering menyakiti saudara kita dengan lisan kita. Apakah yang salah dengan kita atau apa yang harus kita... Ilmu itu baru sampai ke telinganya, belum sampai ke hatinya. Berarti yang harus diperbaiki, ilmu itu harus sampai ke hatinya. Makanya mendidik itu mendidik hati sebelum otak dan jasmani. Hati. Nanti dalam ruang lingkup pendidikan ini saya akan sampaikan nanti apa saja yang kita didik itu. Sekarang itu banyak orang mendidik otaknya. Menghafal Quran 30 juz otaknya saja dididiknya. Setor hafalan. Hatinya banyak ustaz-ustaz dan guru-guru tidak mengerti bab itu. Hati. Sekalipun fisiknya indah, tapi hatinya tidak ada cinta sama kita. Mau gak antum punya istri cantik, dia gak suka sama kita. Hati yang paling penting. Ya. Yeah. Barakallahu fikum. Maka untuk itu, tathiru wi'a'il ilmi. Menyucikan wadahnya ilmu. Itu kan 20 poin disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimi. Yang pertamanya apa? Maqidul awalnya, tathiru wi'a'il ilmi. Ilmu itu. Itulah hati. Nah, nanti dalam konsep pendidikan itu saya sampaikan itu. Bagaimana? Jadi dia kan apa-apa yang kita buat di pesantren itu ada filosofinya. Filosofinya. Kenapa kok pakai kayu bakar? Misalkan gitu ya. Hey, seorang pendidik itu bagaikan menanak dengan kayu bakar bukan dengan magic comb. Magic comb, isi air, cuci, colokin, hidup dia. Nanti tengok, dah matang. Kalau kayu api, cari dulu, jemur dulu, keringkan dulu, bakar, terus nanti masukin nasi apa, beras, kasih air. Nggak bisa gitu-gitu doang, hangus dia nanti. Begitulah seorang guru dalam mendidik aja diantum kakek kayu bakar itu. Itu biar antum mendapatkan filosofi pendidikan. Enggak mau bakar pakai nanak nasi pakai kayu bakar. Alasannya sibuk menghafal. Hei, isi otak aja antum. Kalau enggak dapatkan filosofi kehidupan ini. Makna-makna kehidupan ini. Itu. Sekarang pondok-pondok banyak begitu. Saya khawatir kalau antum tidak dapatkan itu di Madinatul Iman ini nanti. Bertani juga demikian. Seorang guru itu, pendidik itu bagaikan petani. Tanah, kalau bertani itu yang harus disuburkan dulu apa? Tanah, itulah hati dulu disuburkan. Dipagar. Disiram. Sering ditengok. Ini nanti dalam kuliah sama saya. Ya, didapatkan ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Cukup sekian ya siang ini. Kita siap-siap. Nanti Buya datang hafizullah ta'ala dan saya suruh antum bersih-bersih dulu ya, kemudian tolong kontak ustaz yang di Markis suruh datang ke sini, kemudian karena Ustaz Yusuf ternyata enggak di sini, makan atau apa persiapan-persiapannya nanti. Titipan saya kuliah sama saya sudah perdana dulu, pembukaannya tolong dimasukkan ke YouTube, kedua, ketiga, ada tiga ini ya. Dan jangan dipublis, cukup untuk mahasiswa-mahasiswa saya. Sampai satu waktu nanti saya izinkan dipublis. Ada waktunya izinkan publis nanti, mudah-mudahan ada. Ya. Biar aja ustaz-ustaz lain aja dulu. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Cukup sekian pada kesempatan ini. Saya pengen bertanya terakhir, tuh paham ya? Apa yang saya sampaikan ngerti enggak ya? Insyaallah mudah bahasanya ya. Baiklah. Semoga Allah SWT memberikan hidayah, bimbingan, dan semuanya kepada kita untuk menjadi pribadi-pribadi ideal yang mencintai ilmu, mencintai perjuangan, menjadi ulama-ulama yang mengerti dengan kondisi negeri kita ini, mengerti dengan perjuangan. Ya, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.